Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan saya Arif Setiawan, Master Atlet Olahraga atau MCO. MCO kali ini akan membahas tentang cedera lutut. Ini sering terjadi pada atlet-atlet bola, futsal, basket, voli dan olahraga lainnya. Lutut ini sangat penting. Karena apa? Karena sebagai penyimbang gerak, menahan gerak. Jadi untuk menstabilkan gerak adalah di lutut. Bila cedera lutut parah, harapkanlah istilahnya ini putus atau pensiun dini bila mengalami cedera yang parah, yaitu ACL-nya putus, kecuali dengan operasi. Kali ini akan membahas tentang cedera lutut. Ya, jadi lutut ini diikat 4 ligamen, yaitu ACL, PCL, LCL, dan MCL. Dan bantalannya namanya meniskus, dan ada yang di depan itu yang menggoyangkan keni namanya tendon atau jumper keni. Biasanya cedera ACL ini dialami pada atlet futsal bola. Ini yang paling sering gitu. Ya, ciri-cirinya apa ACL putus itu? Pada saat bunyi prak, bunyi mak prak, seperti ranting patah. Ini pada saat posisi menendang, posisi salah tumpu atau mendarat atau jatuhnya nggak seimbang. Ah, ini penyebabnya. Dan ini kena itu terasa sakit. Kaki seperti hilang. Ya, kaki seperti hilang, lemes dan keringet dengit tentunya. Muncul sakitnya luar biasa dan tidak bisa aktivitas, berjalan pun enggak bisa. Ini ciri-ciri cedera ligamen. Nah, untuk pastinya untuk mengetahui cedera ligamen ini dengan drawer, kalau tidak medis dengan drawer itu sudah saya bahas di YouTube saya. Nanti dilihat YouTube saya tentang drawer test untuk mengetahui ACL putus. Nah, untuk memastikan cedera ACL ini tentunya putus dan tidaknya melalui MRA, yaitu medis tentunya, atau X-ray. Konsultasikan pada dokter ortopedi. Jangan sampai salah penanganan. Maksudnya apa? Jadi, bila cedera ini langsung dipijit itu nggak boleh. Berisiko. Jadi massage ini adalah membantu, ya membantu untuk pemulihan. Tapi kalau ACL itu sudah pasti putus tidak bisa, itu di massage bisa nyambung nggak bisa. Jadi massage ini membantu tentunya merilis ototnya, merilis sendinya. Jadi atlet mengalami cedera. Ya, ada yang pertama adalah adanya peradangan atau ada luka. Yang kedua adanya spasme. Ya, spasme itu adalah kekakuan pada otot. Yang ketiga ada pergeseran sendi. Ya, jadi kalau masa sini adalah merilis ototnya, mereposisi sendinya. Tentunya kalau masa peradangan tidak boleh dipijat. Ini akan berakibat lebih parah. Jadi massage ini dipijat setelah masa akut lewat. Tentunya pijatnya itu tidak pada lukanya. Ini hati-hati. Jadi cedera ini adanya kerusakan. Ya, kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang diakibatkan karena tekanan fisik dari luar maupun dari dalam. Itu hanya cedera. Nah, kali ini MCO, metode saya ini akan memberikan tips atau cara massage cedera pada sendi lutut atau cedera lutut. Jangan sampai sekali lagi penanganan salah bisa berakibat fatal. Jadi diagnosanya tepat, penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Diagnosanya salah, penanganannya salah, bertambah parah. Lebih amannya bila cedera langsung konsultasikan ke medis. Jangan sampai bawa ke dukun pijat. Nah, ini yang salah. Jadi diagnosanya diketahui dulu. Apakah cederanya di ligamen atau di tulang maupun di otot atau tendon. Ini untuk mengetahui ini adalah medis. Jangan sampai ke tukang urut yang
atau tukang pijat tradisional yang mohon maaf untuk pengetahuan tentang anatomi yang kurang memahami. Sekian, semoga bermanfaat. Berikut kita akan melakukan massage cedera pada lutut. Ini yang sering dialami pada atlet, ya, terutama atlet sepak bola, futsal, basket dan lainnya. Jadi lutut ini sering mengalami cedera. Nah, sekarang bagaimana cara massage untuk cedera lutut? Yang pertama, media diratakan dulu. Ya ini. Jadi lakukan seperti ini. Ini. Gerakan seperti ini. Ya ini. Ini satu. Ini lakukan kuat dan cepat. Nah. Ini. Ini bagian luar, ya, bagian luar. Nah, itu bagian dalam ini. Bagian dalam ini. Berikutnya dua tangan seperti ini. Nih, berikutnya dua tangan seperti ini. Nah, saya mau lagi adalah satu, dua, tiga. Ini juga perlu dikedorkan untuk tungkainya. Nah, ingat, lukanya nggak boleh di massage. Lutut ini nggak boleh di massage. Nah, untuk cedera lutut ini, untuk massage-nya depan dan belakang. Sekarang kita lakukan bagian belakang. Setelah depan selesai, setelah indikator ototnya ini sudah rilis, ya sudah tidak sakit lagi, diganti dengan bagian belakang. Nah ini. Nah ini. Kita arahkan medianya ini. Hampir sama ya, ini gerakannya. Satu. Nah ini. Ini harus kendor. Dua. Ini harus kuat dan cepat ini. Tiga. Nah, ini bergantian. Nah, setelah hamstringnya kita kendorkan, lakukan gastruc minusnya. Ya, otot bagian betis. Ya ini. Nah, ini. Ya, sampai kendor. Ini. Terus ingat ya, sampai kendor. Ya, setelah semuanya dikendorin, ya, ototnya dikendorin, kita lakukan dengan traksi, ya. Traksinya seperti ini, kita putar, ya. Pegang atas, ya. Ini harus rileks, ya. Pasien harus rileks. Kalian, ini ditarik, putarnya ke kanan maupun kiri. Yang putar adalah yang lari adalah bahunya atau berbadannya. Ini yang salah. Jadi gerakan ini. Set, putar, putar, ter, up. Nah, sekali lagi. Jadi ini gerakan yang salah. Jadi lurus, set, putar kanan atau keluar dalam. Ya. Setelah itu tenangkan, istirahatkan. Ya. Jadi manipulasi atau massage cedera lutut ini dilakukan depan dan belakang. Tentunya pada saat menarik atau traksi, posisi otot sudah rilis atau kendor. Demikian untuk penanganan cedera lutut.